Kemudian untuk soket-soket, kalau ada yang mungkin renggang, bisa kita lepas lagi, kemudian kita bersihkan atau kita rapatkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat-sobat Putrans AV. Hari ini kedatangan speaker aktif dengan mereknya adalah Bowel. Ini keluhannya adalah mati suaranya atau apanya. Power on-nya atau indikatornya masih nyala. Ini indikator saklarnya kalau dipencet masih nyala, atau untuk steker cek AC-nya kalau ditancapkan nyala tapi di loudspeakernya tidak ada respon. Kemudian untuk di sini juga tidak ada tulisannya. Baiklah, sekarang ini kita bongkar di sini dulu. Beginilah penampakannya, loudspeakernya bagus juga. Modal sekarang untuk apa itu? Magnetnya, tapi magnetnya kecil. Jadi ini penampakannya, kita ambil dulu. Tegangan pokok adalah dari sebelah sini. Jadi ini ada beberapa modul. Yang bawah ini adalah untuk wireless, yang bawah sekali power audio, kemudian power supply, kemudian yang ini adalah untuk wireless, kemudian yang ini tone, kemudian yang ini adalah MP3 nya. Sekarang kita bongkar yang ini dulu untuk melihat mengapa powernya tidak sampai ke depan, tidak sampai ke atas. Kita lihat dulu, kita cek untuk bagian di power supply dan power amplifier, karena ini masih baru, mungkin hanya apa renggang-renggang atau apa, karena ini kan speakernya agak besar, jadi mungkin kena getaran ada yang renggang. Kita cek dulu solderannya pakai ini. Kaca pembesarnya mana? Pakai kaca pembesar kalau ada komponen yang renggang. Coba langsung kita solder saja komponen-komponen yang biasanya menghasilkan panas, ataupun timah yang sedikit dari pabrik kita panasi lagi, kita tambah timahnya.
Kemudian untuk soket-soket, kalau ada yang mungkin renggang, bisa kita lepas lagi, kemudian kita bersihkan atau kita rapatkan kembali. Sekarang saatnya kita jajal, kita coba dulu. Oke, tancapkan jack AC-nya di bawahnya. Kemudian saklar on off. Sudah nyala. Ini agak memang agak buram ini ya. Wah, ini saklar volumenya krek-krek-krek ini. Nah, ini kita pakai spray dulu, kita semprot-semprot agar sembuh. Kemudian kita jajal pakai flash disk sudah nyala. Suaranya sudah keluar, berarti ini sudah bagus untuk perbaikan dari speaker aku. Jadi kerusakannya hanya mungkin renggang-renggang atau komponen atau soket yang renggang. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.